kiper maupun kembali ke posisi aslinya itu oposit. Oh, covernya sangat baik. Dari posisi 2. Oh, scramble situation. Free ball didapatkan oleh Ukraina. Ukraina kali ini Dortmund. ...12 poin sudah diciptakan. Oh, receive yang kurang baik. Kali dari posisi 6. Odik yang sangat bagus. Slide attack. 16-19 kali ini masih tertinggal Ukraina. Ya, cover spike yang cukup baik. Iya. Defense yang sangat kuat dari Meksiko. Tapi kita lihat pukulan dari Gracia Castro tampaknya. Nah, Melis Kina tadi. Ya. Ya, kali ini dari posisi 2 Milenko masih bisa dihadang head to head. Sangat ulet perlawanan dari Meksiko dan betul saja poin didapatkan Meksiko. Rivera. Oh. Overpass. Kali ini Meksiko kembali berpeluang dan gagal kali ini Karen Rivera. Spike-nya menyangkut di net. Ya, overpass dan bisa dimanfaatkan. Oh iya, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh di Ukraina. Memang diperkuat banyak pemain prominent, Bung. Betul. Bagi mereka di Olympic qualifying turnamen, mungkin mereka termasuk dua. Ya, Melius Kina. Oh, overpass. Tapi untungnya Meksiko bisa menang head to head. Attack dari Gracia Castro. Sedikit lagi Meksiko untuk sampai pada kemenangan set ketiga. Ya, soft block yang sangat baik tadi. Oh, jelas sekali bagaimana bola yang tidak enak Meksiko yang merebut set ketiga. Floating serve dilakukan oleh Dancak. Oh, head to head yang berhasil dimenangi. Ya, serve kali ini dilakukan oleh Vela. Receive yang cukup baik. Slide attack dari Dorsman menunda kemenangan Meksiko pada set ketiga. Dimar. Ya, oleh Dimar. Oh, didiamkan saja dan ace didapatkan oleh Ukraina. Ya, receive yang cukup baik. Kesempatan bagi Meksiko dari posisi 2. Dan ya, kita lihat sebuah spike yang dilakukan oleh Aimé Topete.